Nah, untuk kalian yang masih bingung mencari tempat top up yang aman, murah, legal, dan juga terpercaya, kalian bisa top up di D2C Gaming Store ya. Followernya itu udah mencapai 148.000. Oke, langsung klik link yang ada di bio-nya atau link yang udah gue siapin di deskripsi video ini ya. Oke, langsung klik aja. Oke, langsung diarahkan ke websitenya. Langsung klik produk terlengkap di sini. Kemudian kalian bisa top up secara 24 jam ya. Oke, kemudian langsung cari eFootball 2, langsung klik aja. Kemudian kalian harus sisain transfer data sebanyak 3 kali. Kemudian juga selain itu langsung kalian masukin email Konami kalian. Yang kedua kalian langsung pilih nominal top up-nya berapa. Kemudian langsung kalian masukkan kode promonya biar kalian dapetin potongan harga dari harga aslinya. Kemudian langsung pilih metode pembayaran lewat ATM, lewat Dana, Shopee Pay, OPPO ataupun GoPay, dan bisa lewat QR juga ya. Oke. Mau top up aman, murah, legal dan juga terpercaya di mana lagi kalau bukan di D2C Gaming Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Arif Anggara 19. Oke, sekarang kita akan ngerol di klub selection Madrid Rosas ya. Oke. Sampai ketukar namanya sama-sama Madrid sih. Kayak enggak ada nama yang lain aja gitu kan. Oke, langsung aja semoga dapetin Jan Oblak, Luis Suarez ya. Oke, langsung digaskeun aja. Sekarang kita akan coba trik ramat guys, seperti biasa ya. Apakah trik ramat masih worth it untuk klub selection? Kita akan lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim, langsung direkrut aja. 100 koin batal 3 kalinya langsung gaskeun ya. Yap, saudara-saudara pemirsa SCTV, dimanapun Anda berada, kita akan lihat apakah kiper kita akan dapatkan, saudara-saudara. Yap, full bintang. Ngeri. Anjay. Ya ampun, bajunya bukan baju hitam. Malah dapat Yannicka Rochko. Aduh, sue. Si Carrasco yang hadir. Hey, Carrasco, ngapain hadir? Mestinya si Oblak Ae lah yang hadirnya. Oke, dapat Carrasco atuh. Oke, masih ada 2 kali kesempatan. Semoga bisa dapat pemain bagus. Gus. Oke, langsung kita gaskan lagi ya. Oke, pakai trik yang sama. Yuk dibantu. Sim, salah, bim, jadi apa? Prok. Oke, langsung gaskan guys ya. Iap dari Jawa. A-A-Najin. Oblak. Ayo dong. Full. Mengerikan. Astagfirullahaladzim. Iap dapat Luis. Anfonso Sumare. Hiha. Luis Suarez dapat guys. Main bukan pakai kaki tapi pakai gigi. Mantul ya guys ya. Oke, Luis Suarez didapatkan. Sekarang tinggal kiper hebatnya. Masih dengan trik yang sama, worth it banget ya guys ya. Trik keramat memang gak ada obat. Langsung kita gaskan, yuk dibantu yuk. Sim, salah, bim, jadi apa? Prok. Dari Jawa. A-A, Najin. Oblak. Full. Yes. Semoga keeper, saudara-saudara. Ayo dong. Astagfirullahaladzim, bukan keeper. Malah dapat nomor 14, ada Marcos Llorente. Ya ampun, kagak dapat Oblaknya ya guys ya. Oke, mantul. Tapi di sini gue dapat Luis Suarez nih guys ya. Oke, ngeri. Oke, nice banget. Oke guys, karena gue masih penasaran, kita akan ganti akun ya guys ya. Belum bisa tidur tenang kalau belum dapetin Oblak. Oke, langsung gaskin guys. Oke guys, sekarang gue udah ganti akun karena masih penasaran. Pengen dapetin Jan Oblak, sang kiper terbaik ya guys ya. Oke, langsung aja semoga bisa langsung dapet dengan cuma 100 koinnya. Gue ganti akun, ya ampun, ada asetnya cuma 100 koin. Oke, dari 100 koin, harap-harap cemas apakah bisa dapetnya sang kiper Jan Oblak, tablak-oblak. Langsung aja kita gaskan ya. Oke, pakai trik ramat cuma 3 kali aja ya. Oke, langsung digaskan guys, bismillahirrahmanirrahim. 100 koin batal 2 kali, ketiga kalinya langsung digaskan, bismillahirrahmanirrahim. Ayo dong, semoga dapat Jan Oblak, tablak-oblak. Ayo dong, bismillahirrahmanirrahim. Yap, yuk dibantu, yuk full. Mantul, saudara-saudara pemirsa SCTV. Di mana pun Anda berada, yaaap, 100 koin langsung on target. Pemirsa SCTV, di mana pun Anda berada, kita saksikan akhirnya kita mendapatkan kiper terbaik
di seluruh muka bumi ini. Saudara-saudara dan oblak. Yes, guys. Oke, dapat oblaknya, dapat suarisnya walaupun beda akun ya. Oke, tapi bisa rekomendasi banget untuk kalian ya. Oke, nah mungkin itu aja untuk videonya. Semoga bermanfaat, tapi ingat trik, gak jamin 100% dapetin pemain target tersebut. Hanya sebuah usaha untuk menaikkan persentase dapetin pemain tersebut ya. Oke, thanks for watching. Mohon maaf kalau kesalahan. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.